Halo, maaf belakangan ini kita jarang upload karena sibuk dengan pekerjaan. Ini dia frame blur. Polygon. Frame polygon framer 5 sudah kita bongkari semua, dari mulai headset, kabel gayet, dan baut-bautnya juga sudah kita bongkarin. Antik RD juga sudah. Jadi buat teman-teman yang nanya berapa berat bersihnya untuk frame polygon ini, maka tonton terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kita tambah semangat lagi untuk upload konten-konten lagi. Oke, tetap stay tune terus. Ini dia bro, kita proses untuk menimbang berat frame ini, berat bersihnya. Oke, sudah stabil. Dan beratnya itu adalah 1 kilo 9 on, kurang dikit aja bro. Nah, jadi itulah tadi dia berat frame polygon framer 5. Apakah ini sudah oke atau belum, kembali kepada teman-teman lagi ya. Nah, ini frame kenapa saya bongkarin. Awalnya ini mau saya, ini awalnya full bike, cuman saya mutilasi. Sudah ada sebagian part yang saya jualin, termasuknya cranknya dan brake setnya juga sudah saya oper. Ini tadinya mau saya jual juga frame ini, tapi karena peminatnya, bukan peminatnya kurang sih, karena berhubung tanggal tua juga mungkin ya, jadi saya pikir-pikir bagus, lebih baiknya saya refine aja. Dan ada sedikit yang mau saya rubah, ini nanti akan saya buang jalur rem bagian belakang, ini saya buang dan saya tambah lubangnya di sini, jadi lebih kurangnya seperti frame Estrada 5 atau 6 gitulah. Seperti itu, jadi lubang di sini nanti keluarnya dari sini, dan dari sini dia nanti lagi kabel gayetnya. Seperti itulah, tunggu aja gimana kelanjutannya di video selanjutnya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, karena cuman itu yang bisa buat saya semangat. Oke, terima kasih. Wassalam.